dan rumahnya itu mewah-mewah banget, cocok banget untuk buat drama teman-teman. Nah, ikutin terus ya. Nah, kali ini aku mau review beberapa rumah. Langsung masuk aja. Nah, bagian depannya tuh kayak gini teman-teman. Ada taman-taman kecil, bunganya warna pink. Nah, ini adalah pintu masuknya. Jadi ini juga pintu masuk sekaligus untuk tempat mobil. Nah, bagus banget ya, rumahnya modern banget. Nah, di sini ada sedikit taman-taman, ada kolam-kolam ikan. Nah, kalian bisa tambahin kalau kalian mau. Di sini kalian bisa tambahin bunga-bunga biar lebih cantik teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ya. Nah, pintunya itu wow, bagus banget. Kalau masuk ada keset kaki, ada rak sepatu, wow. Nah, ini dia nih ruang tamunya teman-teman. Simpel tapi bagus banget ya. Nah, ada AC-nya, ada kursi. Wow, bagus banget ya untuk dibuat drama kayak gini. Sederhana, modern. Nah, kita langsung masuk. Di sini ada kamar tidur nih teman-teman. Wow, kamar tidurnya imut dan lucu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada meja rias, ada TV. Wow, bagus banget ya, kayak rumah perumahan kecil tapi bagus banget. Di sini ada dapurnya. Nah, di sini kalian bisa untuk masak-masak. Di sini wastafelnya. Nah, ini dia nih meja makannya. Wow, di sini ada kulkas nih teman-teman. Kulkasnya bagus banget, imut dan lucu. Nah, di sini ada meja makannya nih teman-teman. Wow, bagus banget ya, warnanya juga putih coklat, manis banget deh warnanya. Nah, ini dia nih teman-teman, kamar mandi. Nih, kamar mandinya kayak gini ya. Nah, simple tapi bagus banget. Nah, kita langsung lagi ke ruangan yang lain. Nah, di bagian belakang itu ada tempat jemuran. Nah, ini nih tempat jemurannya, tembus dengan apa nih teman-teman. Wow, ternyata ada pintu samping ya teman-teman. Jadi kalau ada tamu nggak usah lewat ruang tamu, kita lewat belakang aja supaya nggak dilihat ya. Nah, ini tangganya langsung menuju ke atas nih teman-teman. Wow, bener-bener bagus ya rumahnya. Kecil tapi bagus banget, elegan. Nah, di sini ada apa ya? Wow, ada musola nih teman-teman. Super bagus banget ya. Nah, kita langsung lagi menuju ke sini. Di sini ada apa ya? Wow, ada kamar tidur warna pink lagi. Waduh, enak banget nih, santai-santai di sini. Nah, ini ada meja belajarnya. Aduh, kok tidur lagi sih si Barbie. Nah, ini ada meja belajar kalau mau kerja tugas nih, kerja skripsi gitu. Nah, di sini lemarinya nih. Wow, tasnya serba pink teman-teman, bagus banget. Kamarnya ber-AC lagi. Kita lanjut ya, kita ke ruangan yang lain. Wow, ternyata ini udah mana ya tadi ruangannya. Wow, ternyata di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada apa ya? Wow, ternyata 3 kamar tidur teman-teman. Jadi ini kamar tidurnya bagus banget nih kalau untuk anak cowok nih, keren. Abu-abu hitam gitu. Nah, kita lanjut ya ke ruangan yang lain nih. Bener-bener imut ya rumahnya, kecil tapi aku suka banget deh. Wow, ini nih kamar tidur utamanya nih pasti nih, karena agak luas. Jadi ceritanya ini kamar tidur orang tuanya nih. Wow, tempat tidurnya enak banget. Wow, cantik banget ya. Ada meja belajarnya, ada tempat tas, ada lemari, atapnya juga mewah banget. Ya udah, kita lanjut lagi ya, kita review bangunan yang lainnya. Nah, ini apa ya teman-temannya? Wow, ternyata ini tempat untuk santai-santai nih teman-teman nih. Nah, ini langsung menuju balkon. Wow, super bagus. Lokasinya strategis, dekat kafe. Wow, benar-benar bagus ya teman-teman ya. Kita kelilingin dulu ya satu kali biar kita bisa lihat selengkapnya. Ayo terbang dong. Mana nih terbang-terbangnya? Terbang-terbang. Nah, wow, rumahnya kece ya teman-teman ya. Nih kayak gini nih, di dekat kafe, lokasinya strategis. Kita coba lihat ya bagian belakang.
Yarin itu putih coklat gitu, teman-teman. Wow, bagus sekali ya pribadi. Nih, bagian belakang. Wow, aku suka banget deh rumahnya. Jadi dekat perkantoran gitu, teman-teman. Nah, wow, super bagus banget deh rumahnya. Nah, bagi teman-teman yang mau ID-nya, ini dia nih teman-teman, ID-nya nih 75164342414421, rumah modern 2 lantai dari Alfira Channel. Nah, sekian dulu ya teman-teman. See you the next ID. Yeay.